Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ayat 101 hingga 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil 'adzim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil 'adzim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil 'adzim. Amma ba'd. Tama sekali nawaitul i'tikaf di hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya radhina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha bahwa Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua redha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama Allah memilih kita dan menggerakkan kita semua datang ke rumah Allah. Ni rumah Allah ni, rumah Allah. Maka yang datang ini tetamu Allah. Orang yang setiap hari datang rumah Allah, maksudnya tuan rumah itu suka tetamu itu. Pasal subhanallah, sehari dia datang 5 kali rumah Allah, bermaksud Allah sangat suka tetamu itu. Kerana ini ialah rumah-rumah Allah. Tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, tahun ini 1400 berapa? 41. Raja nak test orang Johor ni. Ramai. Ramai ke sebab masjid kecil ke? Masjid besar dah ni. Aircon tak rasa ni. Sebab ramai. Saya buat rakaman di sekolah kami minggu lepas pun orang penuh. Jadi panas sikit. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, 1441 angka tu besar, 1000 tahun. Tuan bayang, kita merdeka pun belum lagi 10 tahun dah rasa lama dah. Belum sampai 70 tahun, tentera Jepun dulu yang pernah membunuh, sekarang disanjung bangsa Jepun, bangsa yang maju. Macam kedatangan mereka satu masa dulu seperti tidak dirasakan, macam tak sedar pun dia orang datang. Sebab dah lama. Api lama tu belum sampai 100 tahun. 1441 tahun yang lalu Nabi Muhammad berhijrah. Sudah 15 kurun yang lalu. 15 kurun yang lalu. Bumi ini yang kita duduk ini, bumi ini usianya bukan 1400 tahun. Manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam, kata para ulama, Nabi Adam dengan kita tidak melebihi 50,000 tahun. Tak lebih. Berapa pendapat ulama sebut Nabi Adam dengan Nabi Nuh, Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad.
tak lebih 50,000. 50,000 tu dah terlalu banyak. Dan bumi ini, dan bumi ini, ni bukan geografi ni. Nah, saya apa pelik ni, geografi pula ni. Geografi ke apa? Mata pelajaran ni. Tuan-tuan sekalian, bumi ini bilion tahun. Tuan-tuan baca lah sikit kan, untuk membangkitkan iman. Bilion tahun bumi ini. Ada hutan-hutan di dunia ini yang usia hutan itu, usia hutan itu ratusan juta tahun. Afala yaqilun, tidakkah mereka melihat, membaca, mendengar dan berfikir dengan akal mereka akan kuasa dan kebesaran Allah? Ratus juta tahun. Maklumat ni kita dapat daripada tingkatan satu, tingkatan dua. Tapi bila kita dewasa, sekali lagi maklumat ni datang ketika kita sudah mampu berfikir dengan baik, ketika kita sudah menjalani kehidupan yang banyak, ketika banyak tempat sudah kita lalu. Bila baca sekali lagi maklumat dengan bertafakur, maka keluar perkataan subhanallah. Ratus juta tahun hutan-hutan. Maksudnya bumi ni tuan, bilion tahun, bukan bumi, alam keseluruhan ni. Sebab itu bila Nabi sampai, Allah turunkan ayat iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wahai Muhammad, kiamat sudah hampir. Alam yang luas ini sudah pun berada di penghujung usianya, wahai Muhammad. Kita percaya ni, kita ingat penghujung usianya, oh dah 5,000 tahun ni alam ni. Bukan 5,000, bukan 10,000, bilion sudah mencapai umurnya alam ni. Ni mukadimah ni. Dan subhanallah. Maka begitu lama waktu kita baca ayat Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tadi baca surah Kahfi ayat 1 sampai 10 bergema satu masjid, subhanallah. Maksudnya banyak yang hafal, subhanallah. Tapi bila baca 101 sampai 110 senyap, tak hafal lagi, dia tak sampai lagi giliran kan. Alhamdulillah, no? Alhamdulillah. 7 tahun, 8 tahun yang lalu, setiap kali berkuliah saya mulakan dengan surah Kahfi tersebut dan saya melihat rahsianya yang besar. Entah no? Apa yang aman dalam keluarga masing-masing. Allah ciptakan bumi dan alam bilion tahun yang lalu, sampailah ciptakan manusia yang pertama. Suka saya ulang, manusia yang pertama itu adalah jenis makhluk yang paling akhir Allah wujudkan di dalam alam ini. Ujung dah. Bermaksud ketika Nabi Adam diciptakan, syurga sudah tersedia. Malam ni 2020, syurga dah ada, sungainya telah mengalir, lautannya sudah berombak, pepohon-pepohonnya sudah mengeluarkan buah, bidadari-bidadari dan rilmannya, sehingga malam ini saya bercakap sudah tersedia. Bukan malam ini diciptakan oleh Allah, sebelum Nabi Adam diciptakan sudah tersedia. Syurga, neraka sudah siap, langit sudah lama diciptakan, iblis sudah lama diciptakan, malaikat sudah lama diciptakan, arasy sudah lama diciptakan, sudah lama diciptakan.
lautan, sungai yang ada di atas muka bumi ni, bukit, bulan, bintang sudah lama diciptakan. Jangan lupa tuan-tuan, binatang lembu kerbau itu pun sudah lama diciptakan oleh Allah, kemudian baru manusia. Lewatnya manusia. Ni baru kita faham, ni baru kita sedar ni. Lambatnya keturunan dan bangsa manusia. Saya nak beritahu daripada apa yang saya sebut ni, dekatnya zaman ini kiamat. Kemudian Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam dan Hawa alaihissalam. Hawa, mereka memperolehi 20 orang kembar anak, maksudnya 40 orang. Saya selit sikit tuan, seminit je saya selit. Hari ni kita masing-masing di rumah ada anak. Ada yang 5 orang tension, 7 orang stres. Ada yang seorang anak stres. Suami kerja, isteri kerja. Saya pernah jumpa. Saya sebut satu je. Saya kata Nabi Adam 40 orang. Dan dia tak ada sayap. Dan Nabi Adam tidak dikurniakan 1 kilogram emas oleh Allah. Manusia macam kamu, macam saya. 40 orang anak dia. Yang tu mukaddimah. Adam, kehidupan awal bumi. Tu tajuk ceramah tu. Dah nak? Tuan-tuan carilah. Nabi Adam, macam mana dia mula turun, dia membesarkan anak-anak dia. Kemudian Nabi Adam yang terakhir turun membiak keturunan manusia berpecah, bersebar, bertebaran di atas muka bumi Allah. Sampai manusia yang rasul yang paling akhir. Semua sekali bilangan Nabi 124,000. Tuan-tuan, yang Allah sebut dalam Al-Quran 25, berapa peratus tu? Allahu Akbar. Bila saya sebut maklumat ni, hadis tu hadis hasan, Nabi sebut bilangan para Nabi, bilangan para Nabi 124,000. Yang Allah sebut di dalam Al-Quran 25 nama, berapa peratus? Saya pun tak nak kira pun. 1% ada tak? Tak sampai. Kesemua Nabi ini adalah berakhlak baik. Kesemua Nabi ini iman mereka tinggi dan sempurna. Kesemua Rasul ini, Nabi ini berwajah tampan. Kesemua Rasul, Nabi ini sifat. Kita dengar maklumat ni, kita sekali pertama kita dengar maklumat ni, yang terlintas di hati saya ialah betapa saya teringin duduk kan, 124,000 orang Nabi dalam syurga, kita pergi duduk di situ nanti. Semua Nabi, Allahu Akbar. Yang curi slipper orang tak ada, yang pinjam hutang orang tak bayar tak ada, yang upload video-video tipu tak ada. Kesemuanya adalah Nabi. Berapa bilangan mereka? 124,000. Ini baru 1,000 orang. Ini baru 1,000 orang. Tuan-tuan bayang dalam masjid sekarang ni semua Nabi. Oh, perasan tak kira. Nabi apa? Subuh 6.45. Nabi apa? Quran tak sentuh ni. Amai. Nabi apa? Tuan-tuan bayang, 1,000 ini semua Nabi. Allahu Akbar. Semua yang kita tengok muka mereka ingat Allah. Semua yang mulut mereka bahagia. Bilangan Nabi 124,000. Berapa orang yang telah diutuskan? Kesemuanya telah diutuskan. Habis, sudah selesai. Kata Rasulullah, ana khatamun nabiyyin. Aku penutup segala nabi. Maksudnya sudah tidak ada nabi.
La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi selepas aku, nabi yang terakhir. Kemudian rasul yang terakhir itu sebagai presiden segala nabi dan rasul, dia pun telah wafat sallallahu alaihi wasallam. Telah pun wafat 80 tahun yang lalu, 130 tahun yang lalu, bukan, rasul itu telah wafat 1400 tahun lebih yang lalu. Poin dia, tuan-tuan, saya nak beritahu dekatnya kita dengan penghujung usia dalam ini. Mukadimah lagi ni. Masuk dah tu, masuk dah. Baik, tuan-tuan duk tunggu yang tu lah, tajuk dah. Kemudian Rasulullah pun sebut dengan begitu risau dan sedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua rasul menceritakan tentang fitnah yang terbesar di dalam alam ini, dan aku juga akan menceritakan kepada kalian. Dan hanya sahaja Allah memberitahukan kepada aku sifat kepada fitnah terbesar alam itu yang tidak diberitahukan kepada nabi-nabi lain. Apa dia tentang fitnah terbesar alam itu? Iaitulah Dajjal. Fitnah yang terbesar semenjak diciptakan Nabi Adam sampai kiamat. Fitnah yang paling dahsyat, fitnah yang paling mencabar, fitnah yang paling besar ialah munculnya Dajjal dan hidup bersama dengan kalian. Soalan, Dajjal tu dah mati ke ustaz? Apabila semua rasul memberikan amaran dan peringatan kepada umat mereka tentang bahayanya fitnah Dajjal dan besarnya fitnah Dajjal, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, soalannya, Dajjal tu dah mati ke belum? Jawapannya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, beliau masih hidup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni 2020 dah ni ustaz, tengok tarikh elok-elok. Kan, ustaz tengok tarikh elok-elok ni 2020, adakah beliau masih hidup? Fitnah terbesar, ancaman terbesar kepada bumi dan seluruh anak-anak Adam ini, ya, beliau masih hidup dan belum keluar. Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ancaman berita yang paling buruk yang tidak dihadapi oleh mana-mana umat lain, iaitulah Dajjal. Dalam masa yang sama, Allah turunkan ayat-ayat Quran yang tertentu, yang fungsi utama ayat-ayat tersebut adalah menjadi benteng daripada fitnah Dajjal, dan Dajjal tidak akan dapat mendekati kamu, iaitulah mengamalkan secara harian bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 sehingga ayat 10, ayat 101 hingga ayat 110. Maklumat ni 5 tahun lepas dah tahu dah, tapi sampai tahun ni tak aman juga. Sebab itu tuan-tuan, tiap-tiap kali dapat ilmu baru, puji Allah. Ya Allah, aku syukur kepada-Mu ya Allah atas maklumat baru yang aku dapat. Ya Allah, sambung doa. Jadikanlah ilmu itu ilmu yang bermanfaat kepada aku dan keluarga aku ya Allah. Doa. Doa dalam masjid, doa dalam majlis ilmu. Doa lintas dalam hati. Ketika ilmu itu bermanfaat, maka orang itu akan dipermudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu itu. Sebab tu Nabi ajak doa, Allahumma inna nas'aluka ilman
Nafi'ah. Pandai sambung pula tu. Tu yang geram tu. Hadis pun hafal, Quran pun hafal. Maksudnya ni kaki kaki kuliah lah ni. Memang kaki kuliah. Cuma tak kaki amal je. 4 tahun dah dengar ni. Perisai untuk umat Nabi Muhammad kepada fitnah yang paling besar semenjak Allah menciptakan Nabi Adam sampai kiamat. Baca surah Kahfi ayat 1 hingga ayat 10. Ayat 1-1 hingga ayat 1-10. Dengan keluarga. Dengan keluarga. Ajar anak-anak baca. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan alam, para rasul yang ditugaskan rasul untuk memberitahu kepada manusia apa yang Allah nak daripada kalian. Tuan-tuan, kita nak tahu apa yang pencipta dan pemilik alam nak daripada siapa? Daripada mulut para rasul yang merupakan manusia macam saya dan macam tuan-tuan. Mereka berjalan, mereka makan, mereka tidur, mereka bangun, mereka berlari, mereka sedih, mereka gembira. Mereka berkahwin, mereka punya anak. Berperasaan macam manusia sama. Hanya saja kelainan mereka memberikan hidayah, mereka diberikan wahyu oleh Allah. Dapat wahyu. Dan bimbing kita, beritahu kepada manusia, Allah nak kalian solat 5 waktu sehari. Allah nak kalian tutup aurat. Allah haramkan riba dan zina kepada kalian. Allah haramkan C, D dan E. Nabi-nabi beritahu. Ini Nabi dah tak ada. Setelah ketiadaan para nabi dan rasul, al-ulama warasatul anbiya, para ulama lah yang meneruskan tanggungjawab dan tugas para nabi dan rasul, menerangkan kepada ummah. Oleh itu, jangan tinggalkan para ulama. Ikut para ulama. Tiap-tiap negeri ada mufti. Ikut. Hak kumpulan-kumpulan lain yang bukan saya kata semua sesat. Maksudnya sekarang ni macam-macam. Yang ni takwil macam ni, yang ni bergaduh dengan kumpulan ni, yang ni Islam ni pun Islam, yang ni kumpulan tarikat ni, yang ni kumpulan tarikat ni, ni kumpulan jemaah. Politik Islam ni, politik Islam banyak sangat. Ikut yang dilantik oleh kerajaan ni, hak-hak mufti ni cukuplah. Kan? Insya-Allah tidak seliwing. Cakap ni alhamdulillah tak ada lagi. Tak ada lagi mufti sesat teruk, tak ada lagi. Tak ada lagi mufti di Malaysia keluarkan fatwa kita semayang tahun ni insya-Allah Johor saja 4 waktu sehari. Oh, seronok. Pakat pindah ke duduk Johor. Tak ada, alhamdulillah tak ada mufti kita yang sesat yang kita ada para ulama, ikut para ulama kita. Mereka yang akan terangkan pada kita tuntutan Allah Subhanahu wa taala menggantikan para nabi dan rasul. Kemudian kiamat bermaksud alam ini, bukan bumi, alam ini habis umur. Alam-alam kesemuanya tuan-tuan ni, seluas-luas alam ni. Tuan-tuan jangan bayang bumi ya. Bumi ini hanya ibarat satu butir pasir yang sedang terapung. Selain daripada bumi ini, ada lagi planet-planet lain yang sedang terapung. Berapa bilangan mereka? Bilangan planet-planet lain sebanyak bilangan butiran pasir pada 7 lautan. Subhanallah. Baca tuan-tuan, baca. Tuan-tuan baca dan dalam YouTube tuan-tuan boleh tengok video. Tu orang buat video. Luas alam ini, berapa umur alam ini, berapa luas alam ini, berapa banyak bilangan planet dalam alam ini. Tuan-tuan kan puji Allah. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah memperapungkan keseluruhan planet ini. Keseluruhan alam ini, tamat riwayat, 12
bangsa makhluk saja yang akan ditimbang, jin, manusia di padang mahsyar. Selesai program mahsyar, selesai hari mahsyar yang begitu panjang, setelah ditimbang seorang demi seorang. Tuan-tuan, ayat tu tuan-tuan ambil naik kereta, letak dalam ni, tuan-tuan mikir 10 minit je. Setelah ditimbang seorang demi seorang. Seorang seminit ke tuan-tuan? Seorang seminit ke? Okey, tak payahlah seminit. Kita katalah sejam. Contoh paling teruklah tu. Seorang, setiap orang ditimbang satu jam. Lebihlah, tapi kita kata sejam. Hari ini 2020 ada 7 bilion manusia. 7 bilion jam diperlukan. Lebihlah. Berdirilah 7 bilion jam berdiri di mahsyar. Berdirilah. Sebab tu tuan-tuan, ilmu yang kita dengar ni memerlukan kepada akal untuk berfikir, fikir, kan? Duduk renung, subhanallah. Menimbulkan keinsafan, membangkitkan keimanan, kegerunan dalam jiwa kita. Dalam jiwa kita. Habis mahsyar, selesai mahsyar, sirat, alam sirat yang lebih kurang panjang seperti alam mahsyar. Ni saya sebut kat tuan-tuan ni, dia punya kronologi dia ni. Kemudian kita akan ke alam sirat, titi daripada tanah lapang mahsyar, naik titi. Di hujung sana ialah depan syurga, halaman syurga. Bawah adalah neraka jahannam. Innaha tarmi bisyarrin qasr, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sesungguhnya ketika itu neraka jahannam menembak-nembakkan apinya, setiap petiknya itu sebesar istana Rasulullah, kadangkala sebesar sebuah negeri. Percik entah, bukan api lagi, baru percikkan. Innaha tarmi bisyararin kal qasri. Subhanallah. 50 tahun kau ustaz titian sirat. Wallahu a'lam. Tetapi satu hadis yang menyebutkan bahawa seseorang yang melintasi titian sirat, sedang berada di atas titian sirat melintas, dan tiba-tiba dia mencium bau wangi syurga kerana pintu syurga telah pun lama dibuka setelah Nabi Muhammad masuk ke dalam syurga ataupun berdiri di depan pintu syurga. Bila buka pintu syurga, Nabi manusia pertama sampai, Nabi ketuk, malaikat pun tanya, siapa? Muhammad. Jawab malaikat, Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan aku bahawasanya pintu ini hanya dibuka untuk orang yang pertama mengetuknya, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi sebut ada orang lintas titik sirat, dia pun bau syurga. Maka ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya jarak di antara orang itu berdiri di atas titian sirat ketika dia keciuman wangian syurga, jarak daripada situ ialah 500 tahun perjalanan. Masih jauh tuan-tuan, perjalanan yang masih jauh. Malam ni umur kita baru 28. Malam ini umur kita baru 32. Malam ini umur kita baru 46. Malam ini kita baru hidup 59 tahun. Kita baru hidup sampai malam ni 67 tahun. Panjang lagi masa dan perjalanan alam-alam, yang setiap satu daripada alam itu lebih menggerunkan daripada alam yang sebelumnya.
alam dunia lebih gerun daripada alam rahim. Alam barzakh lebih gerun dan lebih susah daripada alam dunia. Alam mahsyar lebih susah dan lebih gerun, lebih mengerikan daripada alam barzakh. Ini semua untuk orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Hasbunallahu wa ni'mal habis titi sirat, barulah masuk syurga ataupun masuk neraka. Istana sudah pun disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam syurga semua orang kaya. Dalam syurga semua orang sihat selama-lamanya. Dalam syurga semua orang gembira selama-lamanya. Dalam syurga semua orang mulia selama-lamanya. Itulah hakikat kehidupan dunia dan di situlah bermula kehidupan yang sebenarnya. Bukan sini. Sini tempat singgah. Maka bekalan jangan bekalan mesti banyak untuk dibawa ke akhirat. Nah. Jangan terlalu mencintai tempat singgah ini. Sebab takut kalau malaikat datang mengumumkan masa kehidupan kita habis, kita kata, ya malaikat, kami tak sedia. Sebab rumah kami besar, kereta kami besar, gaji kami besar, keluarga kami besar, takkan kami nak tinggal ke semua itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pergi laluan untuk azan. Azan dah tuan-tuan. Sekejap nak habis lah. InsyaAllah. 8.33. Belum lagi. Azan sekejap dah. Haa, okey. Okay.
Rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wa hal uqdatan min lisani yafqahu. Allahumma hadi qalbi yasajjid lisani wa qul sadri wa qul sallallahu alaihi wasallam. Tadi sampai ke syurga habis. Kemudian balik kepada keadaan kita semua di bumi ni. Sekarang ni di bumi. Malam ni ni kita semua di muka bumi Allah. Satu hari bintang, bulan, langit, sungai, laut, bukit bukau, gunung ganang, Malaysia, Eropah, Afrika, semua ini tidak akan dilihat selama-lamanya. Tuan-tuan takkan boleh tengok dah masjid ini nanti. Takkan tengok. Tuan-tuan takkan tengok dah. Sebab akan berlaku kiamat. Tuan-tuan bayang, akan berlaku kiamat. Semua ni tuan-tuan takkan lihat. Kita akan berpindah ke negara baru. Ada dua buah negara sahaja. Nama negara yang pertama, syurga, Darussalam, Jannah. Dan nama negara yang kedua, wal'iyadzubillah, itulah An-Nar, neraka. Wal'iyadzubillah. Nabi beritahu kepada para sahabat berita buruk yang kedua untuk umat aku, iaitulah mereka akan menyaksikan kiamat. Sebahagian umat aku akan menyaksikan kiamat. Dan ketahuilah, sesiapa yang melihat peristiwa kiamat, ketahuilah bahawa dirinya ialah penduduk tetap neraka jahanam selama-lamanya. Melihat berlakunya kewafatan alam ini, suasana kewafatan alam ini membuatkan ibu yang mengandung melahirkan anak tanpa dia sedar. Tengok alam. Maka Nabi pun beritahu kepada para sahabat, umat ini sebahagian mereka akan menyaksikan suasana itu.
sebelum melihat kiamat, mereka akan melihat tanda-tanda kecil. Selepas habis tanda-tanda kecil, berakhirnya tanda-tanda kecil, contoh pagi berakhir tanda-tanda kecil, hari yang sama mereka akan melihat keluarnya tanda-tanda besar. Saya tak sebut tanda-tanda besar ni sebab setiap satu itu semua tajuk-tajuk ceramah. Dajjal 3 jam, Imam Mahdi 2 jam. Tuan-tuan, tuan-tuan, bila saya sebut macam tu, apa maksudnya? Maksudnya nak kena tahu, nak kena tahu, nak kena dengar, nak kena belajar. Sebab kita berada pada zaman tersebut. Sebab tu para ulama yang menulis kitab-kitab tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, mereka sebut antara fungsi tugas untuk kita belajar ilmu akhir zaman ni, yang kita duk belajar ni, supaya orang-orang umat Nabi Muhammad yang belajar tentang ilmu akhir zaman ni, mereka dapat melakukan persiapan dan mereka tahu apa yang akan berlaku selepas A, B, kemudian C, kemudian D. Tak nak? Dia bermula dengan berakhir tanda-tanda kecil kiamat. Yang paling hujung sekali tanda kecil kiamat, yang paling hujung sekali ialah keluarnya imam, munculnya imam, Imam Mahdi. Paling hujung sekali tanda kecil kiamat, yang paling hujung Imam Mahdi keluar. Maksudnya ketika Imam Mahdi keluar tu Dajjal keluar, ya. Tetapi Imam Mahdi terlebih dahulu keluar Dajjal, Nabi Isa, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, begitu turutan dia. Yang tu tak khilaf kan? Turut urutan itu tiada khilaf. Imam Mahdi keluar memimpin umat Islam, menyatukan pendapat umat Islam, mengembalikan hukum hakam Islam, mengangkat maruah dan kehormatan umat Islam dan Islam, Imam Mahdi. Ketika itu ibu negara dan pusat pemerintahan Islam adalah di Baitul Maqdis. Ketika Baitul Maqdis dijadikan pusat pemerintahan umat Islam, sibuk, masyhur, gemilang, bermaruah. Waktu tu, ketika itulah berlakunya sunyi bumi Madinah Al-Munawwarah. Madinah lah ni tuan-tuan pergi, ratusan ribu orang setiap hari. Akan sampai sedikit masa lagi, bumi Madinah termasuk Masjid An-Nabawi akan kesunyian. Bukan dihina Masjid Nabawi, tidak, tetapi sibuknya umat Islam ketika itu dengan peperangan dan pentadbiran memerintah dunia. Maka antara tujuan lain mempelajari ilmu akhir zaman ialah umat Islam akan optimis bahawasanya satu hari nanti Islam akan memerintah muka bumi Allah. Optimis, masih punya harapan. Jangan duduk hari ni jadi lemah semangat, nak usaha apa ustaz, semua bukan Islam. Tak payah usaha ustaz, kerja dapat gaji cukup, boleh makan cukup ustaz. Nak sibuk-sibuk apa ustaz? Dah lemah-lemah terus lah. Ayat orang yang lemah iman. Sebab tu kata para ulama, belajar ilmu tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman ni untuk kekal optimis, harapan yang besar kepada Allah, kepada Islam dan umat Islam. Tuan-tuan, benda tu mesti akan berlaku kerana dia adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tak pernah bercakap daripada hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha. Setiap yang Nabi bagi tahu, kesemuanya akan berlaku, dan banyak yang telah berlaku. Bila belajar tentang ilmu akhir zaman, meningkatkan keyakinan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada kebenaran ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ingat tuan ni, faedah-faedah saya beritahu ni. Kita yakin dengan Rasulullah. Ini Nabi beritahu. Imam Mahdi perang, kemudian akan keluar Dajjal, kemudian Nabi Isa, tu semua tajuk-tajuk ceramah tu. Saya tak sebut tuan, bukan malam ni lah. Kan? Ha. Bukan malam ni punya cerita. Kemudian Nabi Isa, Imam Mahdi akan wafat. Setelah Dajjal dibunuh apa semua, Imam Mahdi akan wafat kerana dia manusia. Kemudian Nabi Isa akan meneruskan pemerintahan di atas muka bumi Allah. Orang yang belajar hadis-hadis akhir zaman, betapa gembiranya mereka setelah mereka tahu satu hari nanti akan ada umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir kurun ni, yang akan hidup bersama dengan seorang Rasul. Tuan-tuan perasan tak benda tu? Akan hidup bersama seorang Rasul, bukan Nabi biasa. 124,000 itu Nabi biasa, bilangan Rasul 313. Rasul bermaksud mereka yang ada mukjizat, mereka yang ada, yang diberikan wahyu kemudian disampaikan, mereka ada ummah 313. Allah pilih dari 313 yang paling hebat, 25 orang letak dalam Quran. Allah pilih 25 orang digelar ulul azmi minar rusul, ulul azmi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sedar ataupun tidak, umat Nabi Muhammad yang masih hidup sampai malam ini 2020, mereka ada ruang dan peluang untuk satu hari nanti, insya-Allah, kalau umur panjang, hidup dengan seorang Rasul ulul azmi. Nabi sebut, kaifa antum maqad nazala fikum Isa bin Maryam. Tidakkah boleh kamu semua bayangkan satu hari nanti Isa ibn Maryam akan turun hidup bersama kalian selama 40 tahun lamanya. Kalian akan melihat seorang Rasul bercakap, tuan-tuan, ceramah undangan Nabi Isa bulan Jun. Nabi Isa ibn Maryam mai Masjid An-Nur. Ni memang melawak ni. Jam tu contohlah saya buat. Contoh saya buat. Cumanya kita, saya semua ni, cakap Kedah teruk lah, kita faham. Kita, saya, kita semua ini, kalau umur panjang, kalau Allah takdirkan untuk hidup dengan Rasul itu, tuan-tuan akan melihat bagaimana Rasul itu bercakap, bagaimana dia berdiri, bagaimana dia membesarkan anak, bagaimana dia, Allahu Akbar. Turun ke belum ustaz? Rasul tu jawapannya, dia belum lagi turun. Kenapa Nabi sebut perkataan turun? Kerana sekarang ini Nabi Isa sedang berada di langit kedua. Bila ustaz? Sekarang. Sehingga saat ini Nabi Isa berada di langit kedua. Sejak bila? 600 tahun sebelum Rasulullah diutuskan, Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di sana sehingga malam ini, sehingga ceramah ini sedang berlangsung. Nabi Isa sedang hidup di sana. Dan dia akan turun, alaihi salam, akan turun pada satu hari nanti bergandingan dengan Imam Mahdi bunuh Dajjal. Sebab Imam Mahdi tak mampu untuk bunuh Dajjal. Kemudian Dajjal pun mati, Imam Mahdi pun hidup, kemudian Imam Mahdi wafat, Nabi Isa teruskan kehidupan, datang Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj tak panjang, cerita dia sejam setengah aja. Cerita Ya'juj wa Ma'juj, mereka manusia, mereka akan dibangkitkan oleh Allah di mahsyar kelak, dan mereka juga punya buku amalan, catatan. Mereka akan keluar, sifat mereka ganas, hati mereka keras,
perbuatan mereka ganas dan zalim. Mereka membunuh dan membakar manusia. Ramainya bilangan mereka, sekali mereka lalu di sebuah tasik, mereka minum saja air tasik itu, kering air tasik itu. Bukan buat kenuri tuan. Bukan dia buat kenuri kahwin. Dia berhenti singgah minum, kering. Nabi nak sebut ramainya bilangan mereka. So, kalau ramai macam tu mencecah, boleh menjadi mencecah bilion. Orang Cina pun 1.4 bilion entah ini. Orang Cina, negara Cina. India pun 1.2. Tak silap saya, India pun bilion. Ya'juj wa Ma'juj. Jauh jauh ke bilangan mereka nak sampai bilion? Tak jauh. Memang boleh sampai ke bilion. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian mati ke semua Ya'juj wa Ma'juj. Datang tanda-tanda kiamat yang seterusnya, tanda-tanda kiamat yang seterusnya, gempa bumi 1, gempa bumi 2, gempa bumi 3. Keluar binatang berkaki 4 yang bercakap. Matahari terbit daripada sebelah barat. Angin sejuk daripada Yaman yang mematikan semua manusia yang ada iman walaupun sebesar biji sawi. Sebesar zarah. Besar zarah. Zarah ni tak boleh dilihat dengan mata kasar. Kecil. Mereka yang mempunyai iman sebesar zarah akan mati dengan angin tersebut. Kemudian keluar api. Itulah tanda yang terakhir. Kemudian kiamat. Itu kronologi yang kedua ke ketiga, saya tak tahu, perjalanan alam ini. Malam ni 2020, 1441 Hijrah. Kita di mana? Kita tengok satu hadis. Tuan-tuan sekalian, satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Yang riwayatkan hadis ni seorang sahabat namanya Huzaifah bin Yaman. Mana-mana ustaz yang rajin, yang ada kepakaran ilmu hadis, boleh himpunkan hadis-hadis yang diriwayatkan Sayyiduna Huzaifah bin Yaman. Sangat menarik hadis-hadis dia. Ada sahabat berbincang, siapa yang pernah mendengar Nabi sebut tentang pentadbiran, tentang khilafah, tentang kepimpinan alam ini? Kata Sayyiduna Hudzaifah, saya. Nabi sebutkan bahawa bumi ini, sejak zaman Rasulullah, bukan daripada zaman Nabi Adam, bumi ini akan melalui 5 fasa. Tuan-tuan tengok hadis Nabi. Fasa yang pertama, takunun nubuwwatu fikum masyaallahu an takun, kata Rasulullah. Ini Huzaifah bin Yaman cerita. Sayyiduna Huzaifah bin Yaman adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan tentang rahsia akhir zaman. Antaranya hadis ni. Tuan-tuan, ada puluhan hadis, semuanya pelik-pelik dan seronoklah untuk kita baca. Saya baca kat tuan-tuan satu lah malam ni daripada puluh-puluh tu. Takunun nubuwwatu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menceritakan fasa-fasa pemerintahan sampai kiamat, ada 5. Yang pertamanya, kalian akan diperintah dalam fasa nubuwah selama yang dikehendaki oleh Allah. Ini saya terjemah terus. Kemudian Allah akan mengangkat fasa nubuwah itu dan berakhir. Kemudian akan berganti dengan fasa khilafah rasyidah. Khilafah rasyidah ni khulafah rasyidun. Masya Allah wa antakun, selama mana yang Allah kehendaki untuk berlangsung. Kemudian khilafah rasyidah itu akan berakhir.
summa takunu khilafah summa yakunu mulkan 'adhdan. Ketiga, akan jadi pemerintahan dinasti monarki. Yang waris tu apa dia? Monarki yang waris ke anak ke apa semua tu, ha? Monarki. Summa yakunu mulkan 'adhdan, Nabi sebut ni, Nabi sebut kemudian kalian akan melihat pemerintahan akan berlaku, umat Islam akan dipimpin oleh seorang khalifah. Sebelum dia mati, dia akan berikan kepada anak dia, kemudian kepada anak dia, kemudian kepada anak saudara dia. Macam itulah dengan keluarga. Summa yakunu mulkan jabriyah, akan berakhir. Fasa itu akan berakhir. Kalian akan melihat umat Islam akan diperintah dengan pemerintahan jabriyah yang zalim. Yang keempat, berapa ratus tahun? Wallahu a'lam. Yang ni Nabi tak sebut berapa ratus tahun. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah, kemudian pemerintahan Islam akan kembali seperti mana fasa kenabian yang nombor lima. Kemudian kiamat. Yang keenam, kiamat. Di mana kita? Tuan-tuan, peta pemerintahan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Yang satu sudah berakhir. Khilafah an-nubuwah. Pemerintahan kenabian, Nabi perintah 10 tahun di Madinah, menjadi rasul di Mekah 13 tahun. Habis. Kemudian Nabi kata, kemudian kalian akan diperintah oleh pemerintahan Khulafa ar-Rashidun. Berapa tahun? 30 tahun. Selesai. Nabi kata, kemudian selepas itu kalian akan diperintah oleh satu pemerintah yang mana bila dia nak meninggal, dia akan serahkan kepada ahli keluarganya. Tuan-tuan tahu siapa orang pertama yang jadi pemerintah umat Islam selepas kewafatan Sayyidina Ali? Namanya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sayyidina Muawiyah jadi presiden umat Islam. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Sebelum kewafatan Sayyidina Muawiyah, dia mewariskan pemerintahan dia kepada anak dia, Yazid bin Muawiyah. Subhanallah. Nabi sebut sebelum Nabi wafat, kalian akan melihat pemerintahan umat Islam ketika itu ala mulkan nabar. Mereka mewarisi satu-satu-satu. Kerajaan itu dinamakan Kerajaan Umayyah. Kerajaan dinasti Umayyah. Presiden dia yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian runtuh Kerajaan Umayyah, naik Kerajaan Islam yang kedua namanya Abbasiyah. Pusat pemerintahan dia di Iraq. Pemerintahan dia sama, bila meninggal diserahkan kepada keluarga. Kemudian runtuh pemerintahan Abbasiyah setelah berlangsung selama lebih kurang 700 tahun, lebih kurang 600-700 tahun. Tuan-tuan, lama tuan-tuan. 600-700 tahun, runtuh kerajaan Abbasiyah, naik kerajaan Islam Utsmaniyah. Macam mana pemerintahan Utsmaniyah? Dipilih secara syura ke ahli keluarga? Ahli keluarga. Nabi sebut mulkan 'adhdan. Juga selama 500-600 tahun kerajaan Utsmaniyah, kemudian jatuh kerajaan Utsmaniyah. Kerajaan-kerajaan Islam tidak lagi diperintah secara sultan bagi kepada anak sebagainya. Kerajaan-kerajaan Islam di dunia naik secara Perdana Menteri dan Presiden. Nabi sebut mulkan Jabriyah. Waktu itu kerajaan dipimpin, orang Islam dipimpin dengan kerajaan yang zalim ketika itu. Rasulullah sebut kan, bukan saya, bukan pendapat ulama, bukan saya, Nabi yang sebut fasa itu. Tuan-tuan boleh tengok di dalam fasa apakah kita tersebut. Nabi pun sebut, kemudian selepas runtuh kerajaan Jabriyah ini, kerajaan diktator ini, selepas dia runtuh, takunu khilafah ala minhajin nubuwah, pemerintahan umat Islam akan kembali seperti manhaj kenabian. Zaman siapa tuan? Zaman Imam Mahdi. Zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam.
Iman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka kita di situ. Ni saya bawa ni bukan mukadimah ni. Ni kita dah berjalan lah, lagi 10 minit saya akan berhenti. Tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, perjalanan kita, para ulama yang membincangkan hadis akhir zaman senarai. Bila kita tahu tentang ilmu akhir zaman ni, ilmu lain pun perlu juga kan, wajiblah, ilmu solat, ilmu tentang ibadah puasa, ilmu tentang zakat. Bila tahu tentang ilmu akhir zaman ini membuatkan kita seandainya hidup pada zaman itu, kita tahu apa yang akan kita lakukan pada zaman itu. Tuan-tuan bayang tengok, saya sebut contoh ni macam ni, dia contoh dia begini. Mereka yang tak ada ilmu akhir zaman, bila muncul Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi yang Nabi sebut, seandainya ketika mana kalian mendengar beliau keluar, beliau sudah dibai'ah di Makkah, di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim di depan Kaabah. Nabi kata, pergilah berbai'ah walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Tuan-tuan, merangkak, kita Malaysia memang kalau merangkak bila nak sampai? Nabi sebut, Nabi kata, ketika kalian mendengar Muhammad ibn Abdullah, nama dia Al-Mahdi, dibai'ah, pergilah walaupun merangkak di atas salji. Siapa Imam Mahdi? Ada berapa kali sepanjang sejarah Kaabah daripada zaman Nabi Muhammad, ada lebih daripada 5 orang yang mengaku di depan Kaabah dia Imam Mahdi. Mana pergi 5 orang tu? Mati dah. Tak betul lah maksudnya. Kalau tak ada maklumat tentang ilmu akhir zaman, yang keseluruhan perbahasan ilmu akhir zaman mencecah 40-50 jam, tuan-tuan nak hidup dan nak tahu macam mana itu adalah Imam Mahdi. Tuan-tuan, sebab tu bila Imam Mahdi muncul dalam lipatan sejarah 1400 tahun, melebihi puluhan orang pengikut mereka, puluhan ribu orang, bahkan ada yang mencecah jutaan orang. Imam Mahdi dah mati dah pun, Imam Mahdi palsu dah. Sebab tidak ada ilmu, maka kata para ulama, ilmu itu penting, mesti kena ada ilmu, mesti tuntun ilmu. Nombor dua, contoh saya beritahu, nombor dua, Dajjal. Apabila Dajjal keluar, bukan nak kenal Dajjal ni, nak kenal Dajjal tu satu tajuk lah. Apabila Dajjal keluar, beliau akan berpusing menjelajah seluruh bumi, bukan alam, bumi, selama 40 hari. Hari yang pertama panjangnya setahun. Mudah faham, 365 hari darab 24. Hari pertama Dajjal keluar, mengumumkan dirinya Tuhan sekalian alam. Panjang hari itu bukan lagi 24 jam. Tuan-tuan, kalau orang tak pernah dengar maklumat ni, macam mana dia nak hidup waktu tu? Nabi dah sebut, panjang hari pertama setahun. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, hari pertama yang panjangnya setahun itu, apakah cukup untuk kami solat 5 waktu? Nabi kata, la takfi, tidak cukup. Bali quduru lahu qadrah, kalian mesti buat anggaran. Selepas 4 jam solat zuhur, selepas solat zuhur 4 jam solat asar, selepas solat asar 3 jam solat maghrib. Kena buat anggaran gitu. Itu fiqah pada zaman Dajjal.
Tuan-tuan, kalau tak pernah seumur hidup mendengar benda ni, macam mana untuk mempraktikkan hukum pada zaman tersebut? Besar, tuan-tuan, dia punya kesan dia cukup besar pada zaman tu. Kemudian yang ketiga, contoh saya buat ni, saya ambil ni contoh 3 minit sikit je. Tuan-tuan kena carilah, cari sendiri dalam ni. Contoh yang ketiga yang suka saya sebut, orang yang selalu ikut ceramah saya, dia boring lah malam ni kan, saya duk ulang benda yang sama lah. Siapa suruh AJK bagi tajuk tu kan? Tuan-tuan nak marah, marah AJK. Saya tengok tajuk persiapan umat akhir zaman, saya kata tajuk tu juga tak apa lah, tuan-tuan lah. Bagi tajuk lain, banyak lagi. Saya suka peringat diri saya dan kita semua, iaitu umat ini sangat bertuah walaupun diuji oleh Allah untuk hidup pada zaman Dajjal. Tak tahu zaman mana, wallahualam, yang akhir ni. Dan melihat suasana kiamat, wal'iyazubillah. Tetapi umat yang akhir zaman ini juga diberikan satu lagi keistimewaan yang cukup besar, iaitulah peluang untuk mereka mati syahid. Bisik dekat telinga anak-anak lelaki-lelaki tuan-tuan, anak-anak lelaki tuan-tuan, beritahu kepada anak-anak tuan-tuan, umat ini masih berpeluang untuk mati syahid. Sebab ketika Al-Imam Mahdi, tanda antara yang paling akhir sekali tanda kecil kiamat, Imam Mahdi. Ada ulama masukkan Imam Mahdi, muncul Imam Mahdi sebagai tanda besar kiamat. Tanda yang paling akhir tanda kecil kiamat, Imam Mahdi. Sebelum Imam Mahdi, tuan-tuan, sebelum saya terlupa nak cakap bab syahid lagi, sebelum saya terlupa, sebelum Imam Mahdi, surutnya Sungai Furat sehingga terbentuknya sebuah gunung emas. Emas, tuan-tuan, emas. Tuan-tuan, seketul ni berapa emas dah? Seketul ni. Seketul, seketul ni, kalau seketul ni. Hampir 500,000. Kalau seketul ni. Tuan-tuan tak pernah beli kot. Bukan saya cakap saya pernah beli, tuan-tuan. Saya macam mana? Saya kata saya pergi jumpa di Sungai Furat pula pun kan. Kau boleh, kau boleh ni sangat ni kan. Saya buat naik status Ustaz Wadi jumpa emas Sungai Furat. Up status. Tuan-tuan, yang ni jongkong emas kalau besar ini hampir 500,000. Segunung paling dekat dengan kemunculan Imam Mahdi apabila sungai itu surut. Okay, dah cukup. Yang tu je saya nak cerita. Dan Nabi pesan pada saya dan kita semua, apabila kita mendengar berita sungai itu surut dan bukit emas ataupun gunung emas itu kelihatan, janganlah kalian menghampirinya. Kerana setiap 100 orang yang sampai di situ, 99 akan mati terbunuh kerana setiap orang menginginkan orang yang datang itu untuk dibunuh. Yang pergi itu memang tentang bukan jumpa emas sebesar meja ni, kan? Bukit lah, kita tak payah sebut gunung, sebukit emas. Apa nilai dia, tuan? Berapa ratus bilion nilai dia. Maka orang yang pergi, semua kesemua yang pergi ke situ, kata Rasulullah, berazam untuk membunuh orang lain, dan 99 orang mati. Kemudian syahid. Subhanallah, subhanallah. Ketika Imam Mahdi muncul, akan berlaku peperangan yang paling besar di dalam muka bumi Allah dalam sejarah manusia. Perang Dunia 1 mengorbankan nyawa jutaan orang.
Perang Dunia II mengorbankan nyawa jutaan orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di akhir zaman nanti akan berlaku perang. Bukan Islam dengan Amerika, bukan Islam dengan China, bukan Islam dengan India, bukan Islam dengan Rusia, tetapi Islam keseorangan dan kesemua musuh Allah akan bersekutu di bawah satu penjara, di bawah satu pasukan, kesemuanya memerangi Islam. Waktu itu tuan-tuan, kalau kita nak berperang hanya berbekalkan semangat, tak ada iman, tak ada ilmu, melihat jumlah tentera musuh sahaja, kita dah boleh balik lah. Baru tengok, tak ada bunyi, tak ada bunyi gendang perang ni tuan-tuan. Dia ada gendang perang. Gendang perang belum dimulakan, baru melihat jumlah musuh, tentera yang pi tak ada iman, tak ada ilmu ni patah balik. Belum satu panah pun dilepaskan. Tuan-tuan sekalian, yang tu trailer kepada cerita Imam Mahdi. Saya sebut trailer macam tu lah, tuan-tuan carilah. Dan menariknya, perang itu akan berlaku di, tuan-tuan cuba jawab, perang itu akan berlaku di, tak ada. Perang itu akan berlaku, Nabi sebut nama tempat, di Syria. Tapi Nabi tak sebut Syria, Nabi sebut A'maq ataupun Dabiq dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perang terbesar sejarah kemanusiaan. Besar tuan-tuan perang tu. Dan di dalam peperangan itulah umat Nabi Muhammad, kita yang ada pada malam ni, dan siapa-siapa umat Nabi Muhammad yang hidup selepas ini, mereka boleh dan ada peluang untuk mati syahid. Mati syahid bermaksud tinggalkan pekerjaan yang ada. Malam ni tuan-tuan bayang, tuan-tuan bayang, tinggalkan pekerjaan yang ada. Mati syahid bermaksud tinggalkan isteri yang ada di rumah sekarang ni. Semua bayang? Mati syahid bermaksud perlu tinggalkan bumi Malaysia dan tinggalkan anak-anak untuk berperang. Mati syahid. Mati syahid bermaksud kena tinggalkan KWSP yang sudah 76,000 tu. Mati syahid bermaksud kena tinggalkan 3 biji kereta yang ada di rumah hari ni, malam ni. Mati syahid bermaksud kena tinggalkan rumah yang kita dah bayar 18 tahun, yang rumah tu berharga hari ni nilai dia 470,000. Itu maksud untuk mendapatkan mati syahid. Sanggup kau tinggal? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan, syahid tuan-tuan, syahid. Sehingga malam ini saya bercakap, tuan-tuan dengar, ni, yang ni ending untuk syahid ni. Sehingga malam ini saya bercakap, ceramah malam ini, semua orang yang mati syahid telah pun berada di dalam syurga, di dalam perut burung-burung yang berwarna hijau. Bawa roh-roh syuhada ke mana sahaja mereka nak pergi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hanya mati syahid. Kalau yang mati husnul khatimah, hafal Quran, apa semua, ni tak lagi. Yang mereka di barzakh. Mereka masih berada di barzakh, mereka belum melihat syurga. Tuan-tuan sebutlah apa saja kebaikan yang orang buat atas muka bumi Allah ni, yang meninggal duduk di barzakh, duduk di taman syurga, mereka masih belum berada di dalam syurga. Yang sudah bersiar-siar di dalam syurga, di dalam tubuh burung-burung yang berwarna hijau, hanyalah mereka yang mati syahid. Kemana sahaja mereka nak pergi, burung ni akan bawa. Tapi bidadari tak boleh sentuh lagi, tengok saja. Duduk terbang, tengok bila tadi, tengok istana-istana sampai malam ini syuhada. Dan itulah peluang yang Allah bagi kepada saya dan kita semua. Kena azam ni malam ni tuan-tuan, niat kepada Allah, ya Allah, kurniakan kepada kami mati syahid. Letak kepala di atas pantai nak tidur, ya Allah, aku berazam untuk mati syahid.
sungguh-sungguh daripada hati kita, insya-Allah Allah Taala takdirkan kita semua mati mati syahid insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu dulu untuk malam ni. Perkongsian kita, semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Ingin saya war-warkan, saya umumkan cadangan daripada pihak masjid untuk membina sebuah dewan kuliah. Nah, sebuah dewan kuliah yang akan dibina dengan duit tuan-tuan. Nah, tak ada sponsor, tak ada, kali ini tak ada peruntukan daripada mana-mana. Nah, tempat ni untuk majlis ilmu kan. Alhamdulillah saya tengok masjid-masjid yang aktif dengan majlis ilmu ni, dia akan buat dewan kuliah dekat dengan rumah saya. Masjid di qaryah kami juga sedang membangunkan sebuah dewan 1 juta, dewan kuliah juga kan, sebab majlis jadi banyak, majlis ilmu, majlis ilmu tersebut, maka tempat diperbanyakkan. Dan di tempat saya tu, bukan di sekolah saya, di masjid qaryah kami, dewan tu 1 juta. Saya tanya tadi pihak JK, berapa dewan ni kan, JK kata 300 ribu. Saya kata 300 ribu seorang ni, kalau qaryah An-Nur ni kan, ada orang kaya ni kan, seorang ni, kalaulah dia memahami nilai akhirat, dia akan bagi seorang ni. Tapi kalau orang kaya tu tak bagi, saya tak kenal kan, saya bukan beli siapa-siapa ni, saya sebut contoh je tu. Jadi kalau tak ada peruntukan tersebut, datang daripada tuan-tuan lah, melalui tabung-tabung yang dia letakkan. Adakah tabung diletakkan di pintu? Okey, diletakkan di pintu. Malam ni saja kutip 300 ribu ke macam mana? Habis malam ni? Kalau habis malam ni, memang semua wali ni, semua wali kan. Tadi kita kata Nabi kan, kalau 300 ribu tu malam ni, memang semua wali lah kan. Subhanallah. Tapi saya rasa tak kot, ni saya cabar lah ni, saya sebut tu saya cabar lah kan. Nanti beritahu kat saya berapa tabung tu. Kalau bawah 10 memang tersangatlah cerai, orang kata tersangatlah cerai kan. Kalau bawah 10 tu. Yang tu saja ada pada saya pada malam ni. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.